Halo teman-teman. Balik lagi nih bersama kita nih di dunia hayal. Kita mau gambar dinosaurus imut pegang balon. Ya, dino imut pegang balon. Dunia hayal. Langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita buat seperti huruf V terbalik untuk bagian di atas kepalanya ini ya. Kemudian garis lurus 2. Kita sambungkan agak melengkung. Ya. Oke, ini sudah. Kemudian kita buat garis melengkung, teman-teman. Kiri kanannya seperti ini, pelan-pelan saja. Tidak terlalu atas. Oke. Kemudian di belakangnya tambahi lagi garis lurus, lancip ke bawah. Garis lurus, lancip ke bawah. Mengikuti arah badannya ini ya, teman-teman ya. Kemudian kita buat garis lurus nih, kita teruskan. Pelan-pelan saja ya. Tambahkan garis lurus juga di sini. Oke, kita tambah lagi. Sebelum itu kita tambah ekornya di sini ya. Tambah ekornya seperti huruf U. Ya. Kemudian tambahkan lagi. Sudah. Selanjutnya kita buat garis lurus nih teman-teman. Dari ini nih kita tarik garis lurus. Nah, oke. Kemudian dari sini ya bikin huruf U terbalik. Kemudian kita buat kakinya yang sangat imut. Nah, begini. Lucu sekali. Di sini juga ada satu lagi seperti itu huruf U terbalik. Huruf U terbalik. Nah, kemudian ada tangannya kecil di sini nih, seperti ini. Satu lagi tangannya di sini yang memegang balon. Kita buat garis nih. Balonnya ada berapa ya? Tahu kan? 3 maybe. 3. Oke. Kita tambahkan segitiga di sini. Kemudian kita tambahkan balonnya, teman-teman. Balonnya kayak cutie marknya Pinkie Pie, jangan. Iya. Selanjutnya kita buat wajahnya, teman-teman. Kita buat dinosaurus yang super imut nih. Kita bikin matanya besar. Iya. Dua mata besar. Matanya besar banget. Iya. Perlingkaran lagi di dalamnya. Kemudian warna hitam langsung diplok. Ini baby dino ini ya. Buat mulutnya yang simpel sekali seperti huruf U. Ya, seperti ini teman-teman. Kemudian kecil banget. Iya. Kemudian kita tambahkan seperti huruf U terbalik nih, besar di sini nih untuk badannya ya. Iya. Kemudian tambahkan garis-garis. Kita tambahkan lingkaran-lingkaran kecil, teman-teman. Di sininya tipis-tipis saja, besar dan kecil. Titik. Ada yang titik juga dua di sini. Dan di sini. Dan jangan-jangan tambahkan 3 titik di sini boleh. Kakinya di sini. Ting 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 ting. Wow. Lalu kita buat
garis lurus lagi di sini teman-teman. Meluruskan garis di sini kita tambahkan tumbuhan ya, seperti huruf U terbalik besar dan kecil, simpel saja. Kayak kalau mau bikin awan sih. Iya, seperti cloud ya. Boleh di sini juga ditambahkan. Di sini cuman ada di sini. Dan di sini ada garis bunga. Lurus. Ada bunga. Iya, boleh ditambahkan bunga seperti haya. Tambahkan satu boleh. Ini sekalian tambahkan satu bunga di sini. Bunganya kemudian ada di batunya. Di sini bunga. Tambahkan lingkaran besar dan kecil untuk batunya. Banyak bunganya. Kan mau bikin banyak buah deh. Jadinya jadi tumbuh banyak buah nih. Sudah siap diwarnai nih teman-teman nih. Kita warnai badannya dulu ya. Warna hijau. Selamat mewarnai teman-teman. Kemudian badannya warna kuning. Kemudian kasih warna coklat muda. Selanjutnya kita warnai tumbuhannya ya teman-teman ya. Warna hijau yang lebih tua. Selanjutnya warna balon dan warna bunganya bebas teman-teman. Rapikan garisnya teman-teman. Ya, kita tebali dan rapikan teman-teman biar tambah bagus. Sudah jadi teman-teman gambar kita yang amat sangat lucu. Ya, dinosaurus yang super imut memainkan balon. Semoga teman-teman bisa mengikuti gambarnya ya. Terima kasih sudah menggambar bersama kita teman-teman. Sampai ketemu lagi di video menggambar yang lain. Ya, terima kasih teman-teman. Dadah. Don't forget to subscribe. Terima kasih teman-teman. Dunia Hayat.